Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa sara ala nahjihi ila yaumil din. Amma ba'du, fayaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkamatin sirri ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya jumlah bulan si Allah itu ada 12. Di kitab Allah sejak diciptakan langit dan bumi, dari 12 itu ada 4 bulan huruf berbunyi. Apa aja? Jelaskan maksudnya sebuah musim, yaitu Rajab sendiri loncat ke Dzulqa'dah dari Syawal. Di Rajab itu bulan berhuruf. Di mana? Apa jelaskan? Bulan ini sebagaimana Allah lipatkan dosa besar kebangku, Allah lipatkan pahala semua baik. Maka Allah katakan dalam akhir ayat, fana tadlimu bihinna angkat. Ayat itu kan jangan berbuat dolim karena dosa ditinggalkan. Dan itu tentang bahwa dosa di bulan raya ini ditinggalkan, itu dipahami oleh orang kafir dulu. Orang kafir kalau bulan maha bulan furu itu gak berani perang karena gerakan Allah berkat Al-Qur'an yang menghancurkan. Jadi dari 4 bulannya ini setiap bulannya ada keistimewaan yang tidak terdapat yang lain. Tapi itulah hijab, bulan yang insya Allah akan segera kita temui ini, bulan yang Allah di dalam belakang beberapa ibrah istimewa sekali. Tidak terdapat Allah tetapkan hari-hari istimewa tidak terdapat. Apa saja istimewa yang pertama? Bulan insya Allah tetapkan salah satu ibadah rukun Islam, haji. Bulan hijab yang Allah sampaikan terserahnya surat yang ke 397 walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ila sabil. Nah, haji sebagai ibadah yang tetapkan di bulan Dzulhijjah ini, ibadah yang rangnya tinggi sekali. Dia secara ibadah di bawah jihad. Puncaknya ibadah jihad, belakangnya bawahnya adalah haji. Orang ditanya oleh sahabat dan Bukhari Muslim setelah menjalankan jihad puncak, terutama ada terjadi apa? Haji yang mampu. Nah, kalau yang sama perut itu jihad pun sama Aisyah berbangunan. Pernah ini dengan sahabat-sahabat yang ikut jihad. Maka dia ungkapkan kepada suami Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, naro anna jihad dan afdola amalin apalah jihad itu. Kita semua tahu jihad itu amal yang paling utama sekali. Tidakkah engkau perkenankan kami wanita ikut jihad juga? Maka Rasulullah menjawab, lakunna afdol jihadi hajjun mabrur. Tidak ya Aisyah, untuk kalian para wanita ada jihad yang lebih utama di perang, yaitu apa? Haji yang mabrur. Nah, haji kalau mabrur pahalanya suka. Rasulullah mengatakan al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjun mabrur la salahu jajahu najana. Antara umroh satu, umroh lain menghapus dosa dan kedua yang masih mampu berbalik hanya sebulan. Maka kerajinan pada yang mulia
pelaku haji, pelaksana haji, jamaah haji, jamaah umroh itu ros-ros itu dengan istilah Tawfubah, duta-duta Allah yang doa mereka mesti dikabulkan. Hadisnya il al-hujja wal-ummaru waktumohi inda Allah ajabah. Jamaah haji, jamaah umroh itu Allah yang apabila mereka mendoa pasti Allah kabulkan. Karena memang berdoanya Rasul kita Muhammad Rasul sebagai Nabi termulia itu pun ketika sahabatnya ke Mekah untuk umrah haji minta doa. Suatu saat umat Muhammad pernah minta izin untuk umrah, diizinkan dari Rasul wala ansa bisor, tapi kalau jangan lupa doa kamu kan doa itu haji. Tapi bapak sekalian, semua penyebutan mulai haji baik pelakunya, ibadahnya itu dengan istilah haji yang makruh. Berhutang haji yang pelaksanaannya sesuai tuntunan. Sementara haji sebagai ibadah teknisnya sangat amat rinci sekali, hampir sama sholat. Kalau Rasulullah sholat mengatakan shallu kama ra'aytumuni usolli, sholat kalian tapi harus sebagaimana kamu menyaksikan sholat, rinci dirinya gimana, yang dibaca apa, yang dipandang apa, rinci. Sama haji itu Rasulullah mengatakan khudu anni manasikah, ambil dariku tentang tata cara haji kalian, rinci sekali sampai tempat di mana orang itu niat, tidak boleh meraktinya jual tempat. Sebut satu-satu ada lima tempat, ada Jufa, ada Dhuhrayfa, ada Qorun Manazil, dalam ada Darul Ihram. Ada tempat kita harus melakukan tempat yang lain. Cuma bedanya begini, kalau sholat itu sebagai ibadah yang rinci pelaksanaannya, dia terdiri dari dua aspek. Ada ucapan-ucapan khusus, zikir, Fatihah, ada perbuatan khusus, takbir, ketika rukuk sujud. Jadi sholat itu ucapan dan perbuatan. Maka sholat membisu gak sah, sholat batin gak sah, harus ada gerakan sah. Jadi haji, haji itu gak ada ucapan haji. Haji itu perbuatan dan waktu saja. Maka haji membisu sah. Suatu saat kita harus haji, ada wanita haji juga menghitung putranya, masih kecil. Tanya wanita itu, dia harus alihada haji, apakah anakku beruntung untuk dapat haji? Kata Rasulullah, naam walaki haji, dia dapat berpulang karena dia ikut ibunya, sesuai kata Rasulullah. Itu haji, maka kata-kata in haji kita mampu, pastikan sebelum haji menghasilkan haji. Karena kadang-kadang di lapangan itu banyak contoh-contoh yang tidak benar. Jangan menurut pasti warna siapa agar haji kita selama itu tanah haji ibarat istimewa sekali dalam ujian. Berikutnya Dzulhijjah itu ada ketetapan dalam Islam bahwa Dzulhijjah ada hari-hari terbaik sebagai tahun. Jadi kalau malam-malam terbaik itu artinya 10 akhir Ramadan, malam maghrib sampai subuh khatam dan fajar. Tapi hari-hari terbaik subuh sampai maghrib baiknya itu 1 sampai 10 saja. Hadisnya banyak nih. Itu rawi atau bukhari yang lain hadisnya begini. Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari jika amal kebaikan dikerjakan di hari-hari itu yang lebih kecil ya Allah daripada amal-amal kebaikan yang dikerjakan di 10 hari ini. Sahabat bertanya, wal jihad sabilillah ya Rasul, jihad yang merupakan puncak amal itu, apakah kebaikan tidak bisa menandingi kebaikan dari amal yang dilakukan jari? Rasul menjawab, wal jihad illa ayyah lujar rojul binar sulamani barang erjik bisa dilindai jihad pun berpengaruh. Kecuali apabila orang kecilannya dia ikut jihad, harganya semua dipakai untuk biaya diukur dengan haji itu saja. Maka amal apa saja? Lebih. Maka itu rencanakan apa yang kira-kira bisa kita optimalkan. Apa saja? Tapi yang terbaik puasa. Karena puasa itu ibaratnya nggak tanding kayak apa. Kenapa terbaik? Terus melakukan itu. Ada hadis yang sudah lama katakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzilhijjah wa yauma asyura
wakala kata ayah menurasi umur syahid. Rasulullah itu terbiasa puasa 9 hari di awal Dzulhijjah dan biasa puasa tanggal 10 Muharram Asyura dan biasa puasa 3 hari setelahnya. Biasa. Maka nanti siapkan sekarang niatkan kita akan puasa 9 hari. 9 hari. Kalau tanggal 10-nya awal karena Idul Adha 1-9. Itu semuanya puasa harian itu lebih kecil. Tapi kalau kita misalnya tidak bisa 9 hari apa? Yang penting di hari 8 hari mungkin, 7 hari mungkin, 6 hari mungkin, 3 hari. Kalau itu nggak bisa terus 1 hari, nggak apa. Tapi pilihannya tanggal 9. Kenapa? Itu nilainya lebih baik kejadian dan menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu yang ada itu. Hadisan muslim ini. Saumu yaumi arafatan yukafiru sanataini qablaha wa ba'dah. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu tak ada. Itu kalau hanya 1 hari, kalau bisa lebih. Tapi perlu ketahui puasa Arafah itu tidak harus bareng orang wukuf dalam. Diperlukan. Kenapa? Ulama menjelaskan. Apa? Ada 3 sebab, 3 alasan. Pertama, puasa hari Arafah itu telah Rasulullah laksanakan dan disabdakan dengan hadis muslim tahun 2 Hijrah. Tahun di mana mewajibkan puasa dan zakat. Sementara haji, di mana wukuf itu ada, itu baru diwajibkan tahun 6 Hijrah. Jadi puasa ini belum ada orang tahu apa. Gitu ya. Nah, Rasulullah melaksanakan tahun 10 Hijrah. Sehingga Rasulullah tidak ada kaitannya puasa Arafah dengan puasa yang pertama. Yang kedua alasannya bahwa ini tidak cukup dari Arafah, yaitu penetapan awal bulan Hijriah. Termasuk Hijriah itu dasarnya adalah hilal. Yang itu upaya manusia. Karena upaya manusia kan awal bulan itu sering beda-beda antara negara-negara. Nah, karena hilal terbenam di barat, sering yang barat lebih dulu. Maka kalau nanti ada perbedaan antara Saudi yang ada wukuf Arafah dengan negara sebelah barat yang kalau barat lebih dulu, kalau mereka puasa Arafah berarti mereka puasa tanggal 10. Saudi mencerna haram puasa tanggal 10 karena hilal itu. Yang ketiga alasannya, puasa Arafah itu hadis muslim dengan kalimat enteknya shaumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Ya Arafahnya tulisannya pendek, ain, rofa, dan tak mato. Sementara padang Arafah itu bukan Arafah, padang Arafat. Nah, kalau Arafah pendek itu artinya hari tanggal 9. Kalau padang Arafah, Arafat, ain, rofa, alif, panjang, tak nyebut. Maka kalau bapak-bapak temukan ada petunjuk, enggak ada Arafah, mesti Arafah. Maka tiga. Nah, kecuali Saudi tentunya harus puasa larangan hukum karena tanggal sebenarnya hukum itu. Kalau di Indonesia belum tentu. Tapi tahun ini insya Allah tidak ada berasa. Tapi ada itu ibadah yang istimewa di bulan Dzulhijjah puasa. Berikutnya Rasulullah mengatakan untuk memperbanyak ini. Rasulullah mengatakan di 1 sampai Dzulhijjah. Fa'aktiru fiha takbir wa tahlil. Perbanyaklah di hari itu membaca takbir, tahlil, tahlil. Takbir yang tidak bahasa mau akbar itu sampai itu disunahkan kalau di Idul Fitri itu sejak buka akhir sampai imam sholat itu selesai. Tapi khusus di Dzulhijjah disunahkan sejak tanggal 1 sampai tanggal 13. Coba sih, 1, 2, 3, 13. Hadisnya bohong. Jadi Imam Muhammad Abdul bin Umar, anak Umar Khattab dan Abu Hurairah itu setiap masuk Dzulhijjah langsung ke Madinah. Masuk-masuk pasar, takbir besar bareng keras. Yang di pasar itu takbir. Umar itu lebih bisa bikin kemah. Takbir di situ yang lewat dengar takbir.
itu satu kerja. Kita mungkin belum biasa. Kalau tetapi nanti aneh. Nah, Rasul mengatakan, adanya muslim. Badal Islam ghoriban wa saya utu ghoriban. Islam itu datang orang enggak aneh. Mama kami enggak aja mungkin. Wa saya utu nanti aku pada aneh. Kita di tahun 81 ada wanita berjilbab muda-muda aneh. Rasul mengatakan tuba lil ghoriban. Berbagilah karan yang dilakukan orang aneh. Kalau karan melaksanakan sunnah. Takbirnya nggak usah lagi. Kapan lagi? Di pasar, di jalan, di kendaraan. Ibnu Umar itu keliling dari pasar-pasar. Cuma takbir ini ada dua macam. Ada takbir namanya takbir mutlak. Dan mutlak itu disunahkan untuk kita baca dengan keras. Kapan saja, satu sampai 13, di mana saja. Pagi, siang, malam, pasar, jalan, kendaraan. Itu satu sampai 13. Yang kedua ada takbir mukanya. Takbir muka takbir yang terikat dengan waktu. Hanya pada saat waktu saja. Kapan itu? Ini mulainya dari tanggal 9, subuh kan. Dari jam yang subuh pada saat waktu gak mikir takbir dulu. Berpikir duhur, asar, maghrib. Itu sampai asar tanggal 13. Jadi yang pada saat waktunya mulai tanggal 9 sampai asar tanggal 13. Kalau mutlaknya satu sampai 13. Itu takbir. Yang lainnya apa? Silahkan berbanyak. Infak kita tingkatkan pilihannya Indonesia. Ya. Doa kita, zikir kita, membantu orang kebaikan semua Indonesia. Perbanyak 1 sampai 10 ini semua yang lebih baik Indonesia. Ini yang terbaik kepada yang tahu. Tapi catatan, di samping kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, pastikan kita juga telah meninggalkan dosa. Kenapa? Dosa itu yang terlibat satu enggak. Jadi kalau bukan dosa dilipat, kebaikan dilipat. Maka Rasulullah Allah mengatakan fana tadrimu fihinna. Maka ini kan diperoleh dari itu karena dosanya akan ditingkatkan. Nah itu ibadah di sebuah dzulhijjah. Nah kemudian istimewa dzulhijjah lain, dzulhijjah itu ditetapkan ada hari terbaik setiap tahun. Nah, kalau malam terbaik itu kapan? Terbaik malam itu maghrib sampai subuh, tapi hari terbaik, hari terbaik itu satu sampai hari terbaik, hari itu artinya maghrib sampai hari itu subuh sampai maghrib. Jadi malam terbaik adalah qadar, maghrib sampai subuh. Kalau hari terbaik adalah subuh sampai maghrib, yang itu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah harusnya inna akdumal ayya wa intallahi yaum tahrim. Sejujurnya hari termulia insya Allah itu hari raya Idul Adha. Tahun perpekannya cuma pertahunnya 10. Maka itu di hari ini termulia ini ada dua ibadah termulia. Pertama yaitu sholat Id. Hari itu sebut hari Id ya. Dari hari itu, hari Nahar itu sebut hari Id. Id itu artinya apa? Hari itu hari kita senang-senang makan-makan. Maka Rasulullah di rumahnya kita buh. Kelihatan di kelas kemarin, di rumahnya ada gaya kita buhkan. Karena senang-senang makan-makan. Aku gak boleh puasa. Cuman, karena itu Adha itu lebih mulia daripada Idul Fitri, maka Idul Adha itu gak boleh makannya pada hari itu mirip satu hari itu. Karena ini belum pernah. Karena dimakan-makan dulu. Kalau belum itu besok udah puasa. Kemarinnya puasa Ramadan, besok udah puasa lagi sama. Tapi itu lagi sama 4 hari. Tanggal 10 dan awal 11 dan 4 hari. Jadi itu 4 hari. Untuk itu mestinya cuti atas hati dibagi untuk Fitri. Indonesia balik, intinya dipanjang itu. Yang benar kalau Islam atau dipanjang. Karena suruh senang-senang biasa kayak orang lain. Nah, hari ini kita disunahkan dua ibadah teristimewa, tercinta. Yang pertama sholat itu. Yang sholat itu adalah itu sama Idul Fitri ya, waktunya sama, sama waktu Tuhan. Cuman bedanya
sunnah pelaksanaannya akan dicepat-cepat dipagikan. Fitri dinakhirkan. Kenapa? Karena untuk fitri itu agar pelaksanaan waktu kita tuntas. Coba itu pelanggar itu kalau Selasa itu masih dianggap. Tapi itu fitri berarti dipercepatkan. Kenapa? Agar segera sarapan dengan Tuhan, dengan adha, dengan kurban. Karena sebenarnya kalau itu fitri sarapan di masjid sebelum puasa, berarti tidak sarapan setelah menjelang kurban. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di hari ini amal yang tercinta itu ada kurban. Hadisnya begini: man amila adama amalan yauman nahri ahabba ilallahi min iraqati dam. Tidak ada amal kebaikan yang dikerjakan oleh manusia di hari raya itu ada dalam bercinta Allah kepada iraqati dam, menyembelih kurban. Ini terkumpulnya cinta. Ayatnya banyak, hadisnya banyak. Perintah ayatnya surat yang kita hafal atau kan fasholli li rabbika wanhar. Atau surat 22 ayat 6. Wal budna ja'alna al-unja, menjadikan iman itu sebagai syiar agama kalian. Atau surat Al-An'am 162, kul inna sholati wa nusuki kurban. Nah, para ulama menyebutkan hukum kurban itu hanya berkisar hukum Abu Hanifah Auza'i, kurban hukumnya wajib bagi Allah. Kenapa wajib? Karena belum menyebutkan hadis. Hadisnya begini: man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallan. Orang dapat keluasan harta, gak kurban, jangan dekat masjid. Nah, ancaman itu berarti wajib. Itu Abu Hanifah, itu Auza'i. Tapi mayoritas ulama kita, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, hukumnya sunnah mu'akkadah. Dekat wajib juga, enggak sunnah biasa. Sunnah mu'akkadah enggak boleh meninggalkan kecuali ada keputusan. Ini hukumnya. Namun korban sebenarnya di Brahmania itu sangat amat rinci jenisnya. Rinci apa? Pertama, kaitan hewannya. Hanya tiga jenis saja, enggak boleh lebih. Unta dengan segala jenis untanya, sapi dan kerbau dengan segala jenis sapi kerbaunya, dan kambing dengan jenisnya. Nah, untuk hewan ini ada aturannya. Pertama, umurnya. Kalau saya mengatakan musinah, musinah itu berumur. Kalau unta 5 tahun pun masuk tahun. Kalau sapi 2 tahun pun umur, kalau kambing 1 tahun pun. Tapi khusus untuk kambing harus makan. Untuk kambing khusus. Rasulullah mengatakan, la tabrahu illa musinnatan illa ayyashiru alaikum fatabahu jad'atan nadhobi. Karena jangan melihat kambing kecuali yang musinnah. Umur setiap tahun. Kecuali kalian dapatkan hewan kambing dengan jenis domba. Do'an. Maka boleh jad'at, boleh nadhobi. Jadi khusus domba boleh nadhobi. Jadi umurnya. Kemudian kadarnya. Artinya apa? Jadi orang kalau korban sapi, satu orang satu sapi boleh, satu orang satu unta boleh. Tapi kalau unta boleh patungan sampai 10 bulan. Maksimal lebih itu enggak boleh. Kalau sapi maksimal 7 bulan. Nah, di sapi 12 beberapa mengatakan safar nama Rasulullah Fajalah kami masyarakat Pak Rasul kemudian datang-datang Fasta'atna fil hudmi asyraf wawil bakul sabar. Kami bersyarikat berjalan ke ekor utang 10 orang sampai 7 orang. Kalau kambing tidak boleh bangun. Maka anak-anak yang biasa iuran 50 ribu itu tidak kurban. Latihan kurban nilainya sudah poin. Pagi-pagi sebenarnya tidak apa-apa. Tapi baik-baik saja. Nah, cuman begini, cara kurban. Cara kurban itu, kalau orang satu keluarga hanya dapat memisahkan ekor kambing, itu sunnahnya enggak bergantian. Tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya. Sunnahnya setiap tahun kepala keluarga kurban atas nama diri dan keluarga.
Itulah namanya Abu Ayyub. Kata Abu Ayyub, karena ahadunya yudhahi bil kapsi anhu wa anhu. Sahabat-sahabat Rasul itu kalau korban sahabat kami akan memberikan korban. Rakyatnya yang dalam sekarang buat tanggung jawabnya, ya istri, anak-anak, bapak ibu. Termasuk yang sudah meninggal. Nah, kalau saya misalnya punya anak, punya istri, satu orang bin, bapak-bapak, saya korban atas nama saya, bapak ada yang wafat ikut dapat pahala. Istri dan anak itu sama. Itu setiap kami. Kalau tapi kalau satu, tiap tahun, 10 orang sebelum tahun kami belum saja. Kalau satu orang itu nggak ada biasa. Itu tentang cara. Berikutnya, iman ini tidak boleh cacat. Ada empat cacat minimal yang disebutkan dan hadisnya arba'un la tujzi'u bil abawi. Ada empat cacat enggak boleh ada yang berubah. Saya beli ya pasti kan enggak boleh pincang salah satu kaki, maka sudah jalan. Enggak boleh buta satu mata, bisa. Enggak boleh kukus ya, bisa. Itu kalau ada cacat enggak sah kembali. Itu aturan iman. Aturan waktunya 4 hari kurang. Tanggal 10 tapi mulai setelah sakit. Sebelum sakit masa. Berakhir nanti sebelum akhir tanggal 13. 10, 11, 12, 13 4 hari. Itu siangnya, sebelahnya tentang pembagiannya besok-besok apa. Yang itu sebelahnya hari-hari itu bagian besok apa. Itu waktunya. Berikutnya tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi orang korban. Pertama, yang sudahnya korban, maka ketika masuk satu hijrah di Senin sudah tidak boleh motor rambut yang berbunyi sampai dihiwanya sebelah besok pun bisa lebih kapal sampai ya. Habisnya ini lewat masjid langsung mengatakan ila ra'aitum hilala tidak hijjati wa arada aku ayuahnya fal yumsik an sya'ri wa abad. Kalau kalian sudah mau masuk yang hijab dan yang ingin korban, maka tidak boleh lagi potong rambut oh, sampai yang sebelah. Yang pertama. Yang kedua, yang berkorban ini sunahnya mandi belah sendiri. Rasulullah kan mandi belah satu orang kami sunah sendiri. Tapi kalau tidak sendiri boleh nggak? Boleh makilkan. Tapi kalau makilkan sunahnya maksimal. Rasulullah mengatakan kepada putrinya Fatimah dan korban, ya Fatimah itu kowe masih bangkit dan cantik. Itu sunah. Kemudian akan berikutnya penyembelihnya harus seorang muslim yang sholat. Yang gak sholat sudah dipakai nasi. Maka dipastikan kalau tadi ngajakan itu sholat. Dan syaratnya dia harus tahu tata cara menyembelih. Kalau orang muslim sholat gak tahu cara. Apa cara yang pertama? Wajib membuat hewan itu adalah santai. Tidak stres. Apa? Pertama, wajib memperhatikan suami dan tidak memperhatikan di hadapan ini. Jadi suatu kalau saya menghadap sama sahabat ngasah pisau di depan kambing ini, marah suami, engkau bunuh dua kali. Maka kalau muda itu enggak boleh diperlihatkan kepada hewan yang belum sebelah. Soalnya enggak boleh, stres juga. Dan lupa, ini berikutnya proses penyembelihan ini. Jadi ketika sebelah itu hewan tidak langsung mati. Jadi sapi kalau sebelah itu tidak langsung mati. Ada prosesnya. Sapi kalau tepat kudanya di tenggorokan yang dekat kepala, uratnya terputus mat-matnya, itu masih butuh waktu 15-20 menit. Kalau kambing bisa 10 menit. Kalau tepat, tapi kalau tepat nanti bisa jalan-jalan ya. Jadi sebelah tengahnya ini ada satu urat yang terputus jalan-jalan karena gerakannya kurang. Maka bapak-bapak di kampung kadang-kadang hanya sembelih hari karena tidak tepat harus dilakukan pada. Nah itu kalau dalam proses kematian jadi sembelih belum mati kok dipotong jadi mati. Hadisnya begini: Makutia minal bahiman wayahayatu faumat. Hewan dipotong sebelum mati itu bagaimana? Maka kadang-kadang jaga itu karena amannya ambil banyak, dia banyak membantu. Bahwa sembelih belum mati, ambilnya potong-potong, pakai semuanya.
itu persis di masa-masa itu. Bapak nyembelih ayam itu kadang-kadang kan nggak tahu. Bismillah sembilan, masih kelapa-kelapa masuk ke anak panas. Matinya kan apa? Air panas. Oke. Sama dengan dengan ayam lah, kita berpotong lah. Hati-hati, maka kalau kita lewat jalan pasti kan dijaga ya. Jangan dipotong sampai tinggi. Jadi bagian dengan permasalahan kan haram atau halal. Berikutnya, sunnahnya bapak nyembelih untuk apa? Untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat dan mengucap setiap sembelih Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya tentang distribusi. Allah katakan Al-Quran surat Al-Had 36. Fa'idha wajah juruwa fa'ulu minha wa'at'imu al-qari'an wa'atan. Kalau hewan itu sudah terjatuh mati, maka kulu makanan. Wa'at'imu bagikan dalam bentuk makanan. Jadi makan dan bagikan dalam bentuk apa? Makanan. Ini perlu penerima. Penerima siapa? Yang bisa makan. Masjid tidak bisa makan, tidak boleh. Kalau itu masjid tidak boleh. Yang bisa makan orang. Atimu itu butuh penerima. Atim bentuknya makanan, tokmah namanya. Untuk makan, perlu penerima yang bisa makan. Nah, maka itu menjadikan sebagian turun sebagai biaya operasional tidak boleh. Hadisnya Bukhari Muslim, Ali mengatakan begini. Amal Rasulullah, an aku ma'al putri. Aku pernah diutus untuk menjadi pengelola hewan kurban. Walau kosima dan aku disuruh untuk apa? Membagi apa? Luhuma dagingnya, juluda kulitnya, jilalah. Jilal itu yaitu jilal itu adalah kulit yang taruh di atas unta untuk duduk untuk memanas. Nah kalau kita beli kambing, beli otak, jilalnya dibagikan juga karena niatnya untuk kurban. Beli untuk kurban dibagikan juga. Kemudian wala uktil jaziro minna syai'ah wa innama muktinina, dan aku dilarang Rasulullah untuk memberikan jaga bagian dari kurban sebagai ongkos. Tapi ongkos kami ambilkan dari infak. Nah gak boleh saya penyembelih gak kacau apa gak apa tapi di kulit gak ongkos dia punya. Dan Rasulullah mengatakan man ba'a jilda uthiyani wala uthiyani. Pengkorban yang menjual kulit hewan korban tidak sahur. Nah, yang boleh menjual siapa? Penerima. Kalau saya kasih satu daging, kulit saya sakit, saya jual tidak saya. Tapi pengkorban nggak boleh. Panitia wakil ya, panitia kan wakil yang mewakili kalau bukan itu. Maka itu imam mantap semuanya, imam mantap semua, Abu Hanifah, Imam Malik, Musyarakat. Dari empat yang boleh menjual kulit hanya Abu Hanifah. Itu enggak berjual uang. Diturunkan barang dibagikan ekonomis. Jadi tidak kerja ini sekali semua dibagikan lalu. Nah, ini nilai korban ini sebab. Maka pengorban boleh termasuk orang kafir boleh. Maka Allah mengatakan kalau mau sepertiga untuk dia dan keluarganya pengorban, yang paling berat itu sepertiga untuk orang miskin sebagai berkat untuk hadiah orang kaya termasuk orang non miskin. Ini, nah itu tentang tata cara pembagian. Nah, bagaimana dengan kulit yang ada kadang-kadang kan nggak rentang? Nah itu boleh menjual kalau panitia menjual bukan atas nama dirinya, tapi atas nama pemiliknya. Sehingga kalau di arisan itu panitia sekarang sudah bisa memprediksi berapa ekor kambing, ekor sapi saya asumsi tahun kemarin, kemudian berapa orang dari penerima itu sudah bisa mengukur kira-kira satu orang satu kilo ada yang 1 kilo plus 1/8 kulit sapi yang dapat kulit ini datangi bapak ibu nanti dapat satu ekor daging dan 1/4 kulit sapi. Gimana kulitnya kemana akan jual? Ada kamu jual kan? Berarti jual. Karena panitia menjual atas nama pemiliknya, nanti belikan kepada mereka hasil jual.
Bukan nggak boleh cuma untuk kasih masjid biar perusahaan nggak boleh, karena jagal itu nggak boleh diberikan kulit seperti itu. Kalau dari ongkos impak lain, nah itu kurang lebih beberapa aturan kaitan kurban dan juga ibadah di Al-Hijjah. Yang jadi kurban itu syiarnya penyembelihan di waktunya 4 hari baginya kalau itu. Maka kalau kita mungkin di Surabaya ini over kadang-kadang masjid Tuhan yang sudah terlalu banyak, berapa puluh ekor ambil berapa sapi itu lebih baik dipindahkan ke daerah lain yang murah. Ya kalau ada satu musola atau berapa kambing aja. Tapi kalau diberikan sunahnya dalam bentuk hewan hidup, baik diantarkan hewan hidup atau ditransfer itu di sana. Karena siapa yang menyembelih orang bagi-bagi, siapa yang menyembelihnya? Akan penyembelih di sana masyarakat. Nah, barangkali itu mungkin sementara ada waktu cukup untuk cari masukan. Mungkin kalau ada pertanyaannya, silakan kami menjelaskan. Tidak ada. Tiga. Itu tadi dikatakan ibadah yang paling utama itu jihad. Iya. Apa bukan sholat? Jadi begini ya, Rasulullah mengatakan hadisnya begini loh. Rasul amri ala Islam wa amudu ajhad wa yarmatu sinai ajhad. Jadi pokoknya dalam urusan itu Islam tiang penyangganya sholat, puncaknya jihad. Pokoknya jihad. Ya, penentunya sholat, penentunya. Tapi puncaknya jihad. Ya, ada yang lain? Gini, Pak. Biasanya itu ada orang ngirim itu hewan itu perempuan, maksudnya betina. Juga betina. Itu gimana, Pak? Iya. Jadi korban akikah itu jenisnya bukan betina. Enggak harus harus jantan. Yang penting harus berumur, tidak cacat. Itu boleh. Itu nih, maka itu aturannya dalam fikih. Kalau korban itu betina, betina ya. Kemudian ternyata saat kita sembelih ada janinnya, termasuk dibagikan, kan tidak ada korban. Tapi di Indonesia ada aturan negara, tidak boleh menyembelih hewan korban yang betina masih produktif, masih di punya anak atau boleh. Kenapa? Jadi kebutuhan kambing Indonesia sangat kurang. Populasinya sangat kurang sekali. So, akhirnya apa? Akhirnya banyak orang sapi kan? Nah sapi itu dari Indonesia. Banyak. Maka berada kan yang terkenal jangan di akhir pokoknya banyak. Nanti orang tak butuh impor lagi. Tapi boleh, hukumnya boleh. Ini ada yang lain, yuk. Ya, Pak. Jadi Pak Tep mengatakan puasa yang bisa menghapus juga betul. Saya pertanyaan saya, apa benar semua juga yang tahun yang akan datang ya? Karena satunya akan setahun diberikan, setahun diberikan. Apa itu segala dosa berjadi? Apa? Apa segala dosa berjadi? Jadi Bapak, yang unik, kalau Rasul itu, Rasul sendiri ya, itu semua dosa yang akan datang oleh Rasul. Suratnya Al-Fatihah, selamat malam. Inna fatahna lakafahna liyafrat matakadamu. Tapi untuk kita bisa dosa kita tidak akan datang dihapus dengan dua ibadah. Pertama ada ibadah puasa Arafah, satu tahun yang akan datang. Kedua ibadah sholat mutlak menunggu datangnya imam yang juga cuma. Dari kalau cuma kan apa ya? Dulu sebelum imam sholat berapa saja, saya namanya imam itu menghapus dosa sebelas hari. Nah, tapi dosa dihapus dengan ibadah itu hanya dosa kecil. Dosa besar dengan taubat saja. Saya kira saja. Jadi cuma ibadah mau dosa kecil. Nah, dosa kecil kita banyak juga. Ya ada yang lain nih. Bisa gini Pak. Tanggal 1 itu saya memang tidak punya untuk mencoba. Ternyata tanggal 5 itu saya dapat rezeki dan saya banyak korban. Nah, berarti tanggal 5 itu saya tidak memotong buku sama potong rambut mulai dari hari ini. Terus
Terus yang kedua, hikmah apa yang bisa didapatkan dari pahala dari motorku sama pertama, ukuran tidak motong kutu itu ukuran niat. Niatnya apa? Karena sebelum bekerja, meskipun belinya pas hari raya, sejak saat tahun 1. Tapi kalau niatnya baru muncul tanggal 5, tanggal itu. Kalau niatnya sebelumnya tanggal 1, gak boleh. Meskipun beli kurbannya tanggal 10. Niat ukuran, karena harusnya begini. Idza ra'aitum hilal wa arada, yang berkeinginan ingin lihat. Nah, kalau bapak enggak niat sama saya itu coba tambah 5 ada uang beli kita tapi itu enggak bisa. Tentang hikmah itu berarti semuanya ada kongres ulama. Terus enggak tahu. Karena kita cuma ibadah untuk mengoreksi iman kita itu. Contohnya, bapak kalau batal bang angin yang dibasuh mana? Hikmahnya apa? Tanyanya perosokan serahat ya sama ini hikmahnya, cuman kalau aku mengatakan dia adalah hikmahnya, ulama ini yang Imam Syafi'i mengatakan hikmahnya agar yang korban itu bisa merasakan kondisi dengan orang yang haji karena haji kan orang yang dipotong sama itu hikmah itu, tapi itu ulama kepada perosok perosokan yang melarang saja untuk tidak potong sampai korbannya di sebelah. Jadi ada yang lain mungkin? Ini saya kulit bagi yang terkumpul kita ini itu selama ini mungkin diberikan kepada panitia, kepada panitia termasuk juga kepala. Ini apakah boleh atau bagaimana caranya untuk menyesuaikan dengan apa informasi yang ada di agama tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang kuku rambut ataupun itu manusianya misalnya. Artinya orang yang berkorban bukan hewan yang dikorbankan itu yang tidak boleh dipotong. Ya, itu. Baik Bapak, jadi Ali tadi mengatakan aku berusaha untuk membagi apa dagingnya, kulitnya dan jiran dibagikan. Kulitnya itu dipotong. Ya. Dikasihkan satu. Kak, apa satu kulit dengan dikasihkan dua orang. Mereka nanti kalau dah dijual mereka. Kalau dipotong karena aku tahu. Maka satu mana satu kulit sapi untuk 8 orang. Silakan mereka dijual sama Pak bagi Pak. Jadi yang boleh dijual itu pemiliknya. Bukan panitia, karena panitia itu wakil korban, korban nggak boleh berarti panitia nggak boleh. Nah, kalau nggak mau begitu, nanti jadi panitia itu menjual, tapi atas nama pemiliknya, sehingga hasilnya diberikan panitia. Ya, jadi pada umumnya kita tahu di koreksi ya panitia, kita kumpulkan kita jual, lalu uangnya mungkin itu atas nama korban, dia korban. Hasil daripada itu kita berikan lagi kami, kan lebih korban kami untuk disatukan juga. Itu berikan kami lagi, iya, nggak masalah. Kita berikan lagi kan? Iya, berikan nggak masalah, nggak masalah. Kan seperti itu ya, kalau iya, itu nggak masalah. Dan karena itu boleh sebenarnya serah nanti nggak apa-apa. Serah itu nggak apa-apa itu, karena itu kan yang sebenarnya korbannya bukan sebenarnya. Itu kan kulit kan, kulit itu kulit nanti kan pembagian itu apa kan penyembelihan korbannya kan ada ini, tapi kalau pembagian hasil yang dari kulit itu diberikan boleh di luar yang mutas boleh di luar, karena itu bukan korban lagi, itu kan bagian korban ya. Ini yang pertama. Yang kedua jadi Rasul mengatakan dalam hadisnya tentang potongan daging hadisnya muslim begini. Idza ra'aitum hilalal hijr. Kalau kalian telah tahu maksudnya hijr, wa arada ahdukum dan kalian ingin ayubahnya. Falyumsik an sa'rihi wa athari. Yudhahi itu maksudnya
udhiyah mu'anas wanita betina. Yang asari kalau betina itu kata ganti ha bukan. Itu bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, anangan itu tahan motor biasanya datang setelah ada kebiasaan. Larangan itu udah kan ada sebelum ada kebiasaan. Nah, yang biasa dipotong itu rambutnya hewan atau rambutnya manusia? Kayaknya rambutnya manusia. Iya. Kedua, yang suruh motong apa? Rambut dan kukunya. Kuku hewan apa yang dipotong? Kalau muda apa? Nggak ada kukunya. Maka manusia bukan hewan. Tak ada, tidak cenderung potong. Gimana? Jadi kita kalau 10 hari terus. Nah, motong ini maksimal ada 40 hari apa? Kalau tanya berapa maksimal motong 40 hari? Ini 10 hari sejak ini. Biasanya semingguan. Itu biasa. Maka kebiasaan itu dilarang untuk ikuti sunnah Nabi. Bisa. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Ibu-ibu? Surat masa-masa. Maaf. Jadi hari bagian korban nggak boleh untuk dia terlaksanakan. Nah, yang sering masalah itu begini. Ini mungkin terjadi di mana-mana. Kadang-kadang panitia, panitia itu sebagai orang boleh nggak mendapatkan? Boleh sama orang mendapatkan. Termasuk ambil. Ini dia sama orang bisa lain kan dapat. Cuma jangan dikasih panitia itu lebih yang lainnya sekarang panitia. Ya, karena kepanitiaan berarti minta ongkos. Tidak barang itu juga yang dikasih kepala misalnya. Ya, makanya itu kan dia dapat satu miliar yang dapat pemilu, ya kan? Kan sama aja kan. Nah panitia itu nggak boleh diberikan ongkos dari korban. Nah, ongkos dari korban ya. Lain itu. Ya. Sedangkan yang jadi masalah itu sih panitia itu dicampur dapat satu miliar makan siang dan korban. Dari orang dari korban. Makan siang dari lain. Nah itu nggak masalah. Di kamu banyak. Cuma begini sir, ada satu bagian yeah. Dikasih lagi ke mana panitia itu atau yang. Jadi kalau ada hal yang tidak manfaat, jeroan, api, kasihkan siapa tahu. Nggak apa-apa. Lebih dari bagian. Nggak masalah. Itu kan mau nggak manfaat itu. Yang manfaat siapa yang mau jeroan silakan ambil. Yeah. Kulit apa atau kaki silakan ambil. Kadang-kadang para siapa, ada kan para kadang-kadang nggak tahu berapa orang hasil ambil saja mau siapa, termasuk kok ada orang ambil silakan. Ini nggak apa-apa. Ada yang lain mungkin? Tidak ada, ini cukup baik dan cukup mungkin sementara kita cukupkan dan banyak kita kembali sama maaf. Bila itu, saya selalu menunggu.